siang menjelang sore ini kita akan memasang Kawasaki Ninja R. Ini komponennya ya, bearing, dahar, seal untuk pemisah atau penghalang oli mesin. Ini mekanikalnya, ini kipasnya. Kemudian ini as penghantar ini. Ini aslinya sudah cacat tapi sudah kita amplas. Untuk cara pemasangannya begini, bro. Ini kita pastikan dulu besi diamplas. Lubang ini jangan sampai buntu ya. Dan kasih dulu pelumas secukupnya. Kemudian di sini bisa kasih gemuk biar licin. Oke, biar licin, biar enak di emulsi. Oke, di sini juga seal yang kecil juga dikasih, nggak usah dilem ya. Setelah itu kita cari benda yang kecil, kira-kira nanti untuk malu di bagian sisi samping sini. Terserah apa, bisa dari paku, bisa dari apapun, bekas lem pun boleh. Untuk yang di sini itu di bagian dalam. Ini butuh kesabaran untuk masangnya ini. Set. Dimasukkan pelan-pelan, harus rata ya. Kemudian ini di palu pinggirnya ke sana. Cari ukuran benda yang masuknya pas. Ini kegedean ini. Ini kegedean. Cidaran cek lah, boleh sing apik. Cidaran. Yang pas ya. Tumpul. Harus sabar ini. Kanan kiri. Lihat dulu, sedikit lagi ini, sedikit lagi. Oke, serasa dilihat dia sudah rata, sudah ya. Trik minta lap tuh.
Kemudian di sini ada lubang. Lubang itu nggak boleh buntu ya. Lubang itu nanti masuknya ke bagian sini. Baru nanti dipasang seal. Untuk karet ini nanti menghadap ke bagian dalam. Press saja sampai bagian atas. Ditekan aja ini pakai tangan masuk. Jadi karet ini fungsinya untuk menahan oli supaya tidak tercampur ke dalam bagian mekanikalnya sini ya. Kurang dikit bagian sini. Oke, untuk mekanikal sudah dipasang, seal penghalang sudah. Kemudian seal bagian atas ya. Ini bisa dilepas. Ini masih bagus, jadi dipasang yang ini aja. Untuk karet di dalam. Saya share. Kemudian kita pasang klahernya. Kelihatan sini oke, di sini sudah selesai, sudah rata bagian klaher, seal bagian dalam sudah, mekanikalnya sudah selesai. Sekarang kita akan pasang asnya ya. Nanti ini di sini. Nanti sirkulasinya dia akan begini. Ampun. Sebentar. Sepinya dilepas dulu ini kawan. Mau
murim ini di murim. Jangan coba buka. Ini kono? Buka dulu. Warna ireng. Ini tau? Warna ireng nih. Oke, kemudian untuk as kita pasang ya. Oke, pasang kembali. Baik, sekarang tinggal bagian atas. Pastikan sirkulasinya bersih dulu ini ya bro ya. Kemudian tutup atas dipasang. Tutup atas ini dipasang di sini. Untuk yang bagian bawah ditahan ya. Ya, minta kunci 10 sih. Panci, panci. Nah, itu berapa itu? 12. Ya. Uh-huh. Yang 10? 10 panci ada enggak? Hah? Ini yang rumah. Motor rumah. Oke, ditahan bawah. Kemudian kita kencangkan. Pulut ya, bro. Saya bye. Oke, kalau sudah dicoba ya pergerakan jalannya begini. Oke, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.